Okay, so untuk yang pertama sekali, kita tahu motor yang dah lama parking, yang pertama sekali kita kena jaga iaitu enjin. Enjin ni, kalau ikutkan, dia berfungsi dalam aliran bateri. Setiap kenderaan bergerak, yang ada lampu, ada ni mesti ada bateri. Tak kisahlah, even dalam enjin boot pun, saya pun antara caster juga Malaysia, boot saya pun, enjin pun ada bateri, ada mesti kena ada. Bateri ni, fungsi dia sebenarnya dia nak alirkan aliran elektrik. Okay. Elektrik. Dan bila kita start aja motor tu, kalau tak ada bateri, dia tak function. Sebenarnya tak function. Bateri kong. Okay. Yang pertama sekali kita jaga enjin. Nak sebut pasal enjin ni, sebenarnya bukanlah satu benda yang kita mahir sebenarnya kan. Dia tak mahir pun. Sekurang-kurangnya kita kena hidupkan motor kita, paling tidak pun kalau bagus, setiap hari kena hidupkan 5 minit. Panaskan enjin tu. Bagi minyak tu jalan dan enjin tu running kan. Kita ada motor semua ada piston. Okay. Piston tu bila dah lama terpendam, minyak yang terpendam tu dia akan jatuhkan ada satu molekul yang sebut macam pelambum-pelambum lah. Saya pun tak tahu sangat lah, ada besi-besi yang halus-halus tu, dia akan masuk dalam. Bila masuk dalam, lama-lama dia mendap, dia akan jadi kasar. Okay. Bila kita start balik dalam keadaan yang lama, kadang-kadang tak boleh start tu sebab apa tau? Sebab minyak-minyak di saluran-saluran paip, di saluran mana-mana yang sepatutnya berada dalam enjin tu dah hilang. Oh. Bila dah hilang tu, itu yang start tak boleh. Akhirnya kena tonggang balik. Kena tolak baru dia boleh start balik. Kena gerakkan. Jadi pendapat saya hari-hari kena start, kalau tak pun 2 hari sekali, kalau tidak pun 3 hari sekali, paling lama pun 5 hari sekali.